Ya, saya rasa yang membuat terang peristiwa ini sejak proses penyidikan memang Baradae ya. Itu kan yang kemudian dari pengakuannya membuat penetapan status terhadap FS dan yang lainnya. Jadi kita jangan hanya melihat di persidangan, tapi dari sejak proses penyidikan memang Baradae membuat terang perkara ini yang kemudian melahirkan banyak tersangka-tersangka lainnya terlibat pada pembunuhan Brigadir Joshua. Termasuk juga terungkapnya obstruction of justice dari rentetan peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi apa yang juga telah disampaikan kepada Baradae dan keterangan di persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, ini membuat publik semakin paham, semakin tahu dulu soal bagaimana peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu terjadi. Bang Edwin, sudah berbulan-bulan persidangan berjalan, sudah banyak sekali fakta persidangan yang disampaikan oleh Eliezer di ruang sidang. Masih konsistenkah dengan apa yang disampaikannya kepada LPSK di awal? Ya tentu, kalau tidak konsisten kami sudah cabut rekomendasi kami. Kan kami selalu melakukan evaluasi terhadap keterangan-keterangan penyampaian yang disampaikan Baradae dalam persidangan. Itu kami selalu monitor dan itu akan jadi satu penilaian kami apakah Baradae konsisten atau tidak dalam statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama sebagai pengungkap dari perkara ini. Sejauh ini kami merasa tidak ada masalah.